Salam Velox. Rangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan oleh tim Velox Badan Intelijen Negara dilaksanakan dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Tangerang, Banten. Dalam berbagai kesempatan, tim Velox terus berupaya terjun langsung ke berbagai lokasi seperti yang dilakukan di wilayah Tangerang saat ini. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan kurang lebih dalam waktu 8 bulan terakhir oleh tim Velox Badan Intelijen Negara ini diharapkan dapat mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan tim Velox bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus memahami protokol kesehatan yang sangat berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan semangat kebersamaan, kita semua yakin Indonesia mampu hadapi COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan spray elektrik di tempat Pondok Pesantren Al-Mansyuriah. Cuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa gunakan masker. Jaga jarak 2 meter dan hindari kerumunan. Bersama kita menghadapi corona, Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru, Indonesia pasti bisa.